Salam damai. Saudara dan saudariku, selamat datang di halaman saya. Dan saya akan berdoa bersama dengan Anda setiap hari. Jika Anda menyukai kuntin saya, Anda dapat mengikuti saya dan memberikan saya jempol. Tinggalkan pesan dan Anda juga dapat meninggalkan saran berharga Anda di bawah layar. Terima kasih Tuhan telah menyertai kita. Mari kita mulai berdoa bersama. Doa keluarga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa kepada-Mu. Lindungilah keluarga kami, tempat di mana kami mendapatkan kedamaian, perlindungan, dan cinta kasih. Berkatilah orang tua kami, agar selalu Kau jagai dan Kau lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Sebab mereka telah menjagai kami dalam cinta dan pengorbanan. Berikanlah mereka hati yang tulus dan murni dalam menemani dan juga mendampingi kami. Tuhan yang Maha Baik, mampukanlah kami sebagai anak agar dapat berbakti serta membahagiakan orang tua kami. Pimpinlah kami dalam menjalankan setiap hal yang baik guna menumbuhkan iman kami bersama kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari keegoisan diri dan rasa congkak hati, sehingga kami tetap mengutamakan kegembiraan untuk orang tua kami. Allah yang Maha Kuasa, mampu dan keluarkan dari kami untuk dapat terus bersyukur atas apa yang kami berikan. Bersyukur atas keterlibatan-Mu dalam menumbuhkan iman kami. Sehingga hanya dengan dasar kasih-Mu itulah perjalanan, peziarahan, dan hidup keluarga semakin berkenan di hadapan-Mu. Ajari keluarga kami menjadi keluarga yang bersedia, hidup sederhana, namun kaya dalam iman. Sebagaimana diteladankan oleh keluarga kudus-Mu di Nazaret. Bapa, hanya oleh naungan-Mu kami berlindung. Hanya oleh kuasa-Mu kami dijauhkan dari sakit, penyakit, dan pencobaan. Oleh kuasa-Mu yang dahsyat, kami mampu melewati setiap tantangan, apapun yang menghadang. Doa ini kami persembahkan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai.